Siapa tidak kenal kedai DIY yang bertaburan di seluruh negara Malaysia? Mungkin di luar negara pun ada, itu saya tidak tahu. So, saya mau share dengan kamu barang-barang yang saya beli di kedai DIY hari kemarin. So, inilah antara barang-barang yang saya beli. Dan sila komen kalau saya membeli barang-barang ini yang membazir, termasuk Lanina. Ini saya baru pakai, ini baru beli hari kemarin di kedai DIY. So, saya mau share dengan kamu dan saya mau komen daripada kamu sama ada saya membazir dalam melakukan pembelian barang-barang ini. So, yang first saya mau kongsi dengan kamu. Kamu kenal kah ini? Kenal ini kan, siapa ada di rumah ini sekarang? Kamu tahu ini bikin garu Nina. Kalau gatal di belakang, inilah yang tolong kasih garu. So, pikirkan sama ada saya membazir atau tidak dengan membeli benda ini. Alamak. So, sambil saya sharing dengan kamu, kita dengar tuh lagu-lagu yang best. Lagu-lagu dusun Sabah punya. So, ini satu daripada dia. Kedua yang ini. Ini panggil apa ini? Saya pun tidak tahu. Oke. Cengkam rambut kah? Cengkam kepala kah? Saya pun tidak tahu. So, ini satu. Ini yang kedua. Yang ketiga. Ini saya beli. Ini dalam harga RM13 lebih. Ini untuk penyembur di udara dan juga di permukaan. Contohnya yang tombol pintu, dan kita boleh spray di udara untuk membunuh kuman-kuman, dia bilang. Kills 99.99% of germs, dia bilang. So, kita harap ini betul lah dia punya fungsi kan. Penghapus kuman yang berkesan, dia bilang. So, untuk bilik, untuk mana-mana ruang, meeting room, termasuklah semua itu. So, inilah dia spray. Saya tidak plan mau beli ini sebab saya ada juga ini. Tapi ini berbeza, ini sanitizer. Ini sanitizer spray. Yang ini untuk memang khas untuk permukaan dan juga udara. Oke. So, ini yang ketiga, keempat ini. Biasanya perempuan yang pakai ini kan, bukan lelaki. Yang ini. Tisu, tiga dalam satu. So, please komen mana satu yang tidak patut saya beli ya. Oke, yang seterusnya. Ini. Cantik kah tidak? Sebenarnya ada juga di dapur saya ini, tapi disebabkan oleh kecomelan apa ini, chopstick ini. So, saya beli tiga. Satu harga dia 85 sen saja. Oke, 85 sen. So, ini saya belanjakan RM2.55 untuk tiga. Oke, selanjutnya yang ini. Kamu tahu kenapa saya beli? Sebab saya ada cucu, walaupun jauh daripada saya, tetapi nanti diorang akan balik juga. Saya suka ini sudu, ini menggalakkan anak-anak kecil rajin untuk mau belajar makan, karena sudu dan garpu yang begitu comel. So, ini harga pun saya tidak ingat sebab dia tidak ada tertera di sini, tidak ingat, oke? Okay? So, yang seterusnya, nah. Ini tisu, tisu basah. Saya ada tisu juga sini tadi yang kering. Ini tisu basah Citronella Kids Wipes, dia bilang untuk budak, baby, tapi orang besar pun boleh guna. So, yang seterusnya ini adalah untuk menyental apa itu
kuali yang berkarat ataupun apa itu kuali atau periuk kan. Murah ini murah saja. Tapi memang saya tidak ingat harga, tapi memang murah. Kita tahu di kedai DIY ini memang terkenal dengan harga yang murah lah kan. Jadi sebab itu ramai orang mau pergi di kedai DIY. Dan ini 100 gram rubber band. Kalau full, kamu tahu kah apa saya guna ini? Saya ada kegunaan untuk mengikat tajam, sebab itu saya beli. Oke, selanjutnya saya beli ini bekas makanan, untuk makanan. Ini pun sebenarnya harga dia murah, RM4.69. Nah. Dan ini RM3.96. Ini untuk kita apa itu motos sayur-sayuran kah? Oke. Untuk motos sayur-sayuran kalau kita mau cuci. So, kamu tengok mana yang tidak mendesak, yang tidak patut saya beli ya. Oke, yang ini, ini mahal, RM25 lebih nih. Ada dia punya bill. Alat ini sebenarnya adalah untuk menggosok pisau yang tumpul. Menggosok pisau yang tumpul. So, nanti saya akan kongsikan dengan Anda bagaimana menggunakan alat ini. Sebab kalau saya menggunakan itu batu asah, sampai petang pun tidak pandai tajam. So, saya akan tes ini. Oke. Dan yang ini adalah dulang. Cantik kah? Murah saja ini dengan harga RM3.86. Oh, ini saya beli di One Stop. Ah. Ini saya beli di One Stop pada hari yang sama. Kenapa saya beli? Dia berat dan saya rasa dia sangat stable dan sangat cantik. Dan walaupun saya ada lagi tray, tapi ini adalah line brand. So, yang ini bekas ini saya mau simpan file dengan adalah barang-barang yang saya mau letak di sini. So, ini pun dari One Stop dengan harga RM3.52. So, inilah barang-barang yang saya beli hari kemarin. Sebenarnya saya mau beli pasu gantung untuk saya mau tanam itu, memindahkan itu anak stroberi. Tetapi pasunya tiada, tanah hitam pun tiada. So saya pun round itu kedai DIY. So inilah di antara barang-barang yang saya beli dan juga di One Stop lah. So sila kongsi, sila komen mana yang sepatutnya yang saya tidak perlu beli. Oke. Jadi sebenarnya kita perlu berbelanja dengan lebih berhemah bahkan. Oke. Jangan membazir dia bilang. Tapi kadang-kadang ini mata, ini hati, ini tangan. Paham-paham sajalah, lebih-lebih lagi kalau perempuan sangat suka barang-barang dapur. Tapi apa komen kamu dengan ini? Ini bukan rotan, ha? Tapi kalau mau rotan pun orang bilang tiada rotan akar pun berguna. Oke. Okay? Ini sebenarnya untuk menggaruk bahagian-bahagian yang gatal di belakang yang kita punya tangan tidak boleh sampai. So, inilah dia yang saya kongsikan dengan kamu pada hari ini mengenai dengan barang-barang yang saya beli. Sila beri nasihat mana satu yang sepatutnya saya tidak beli. So, terima kasih karena menonton video yang so simple. Kita jumpa lagi di channel yang akan datang. Bye.